Well, ini gue udah beres di Cubic, sekarang kita mau keluar ya. Kita lihat stiker WUS-nya gimana nih kerjanya. Gue udah aktifin auto pay-nya, jadi harusnya kita tinggal keluar aja tanpa perlu otak-atik lagi aplikasi. Bukan otak-atik sih, biasa kadang dia tuh kalau pakai Parki, kalau kita udah bayar misalnya via scan ya, nanti kadang-kadang kita harus buka lagi aplikasi Parki buat masukin PIN-nya. Nah ini gue udah konekin ke auto pay, harusnya langsung keluar aja, langsung terpotong dari saldo e-wallet yang tadi gue pilih ya. Gue pilih tadi di defaultnya gue kasih OVO karena gue kebetulan ada saldo di OVO. Oke, harusnya gue cuman sejam, nggak nyampe sejam, sorry. Gue tadi masuk jam 1.47 atau berapa lah, sekarang masih 1.36. Gue keluar di sana aja deh, di belakang. Sebenernya keluar sini bisa sih, cuman gue malas muter ya. Oke. Dorong parkir di sini gokil juga. Fore, KFC. Udah jam-jam baru jam 2 lewat sih ya, cuman bentar lagi jam ngabuburit udah mulai rame ya orang. Sih ya Cubic hari ini, biasanya sini sepi karena nggak ada apa-apaan. Oke, sebentar lagi kita nyampe pintu keluar. Saldo e-wallet gue di OVO tinggal 5.000 pas. Ini gue harusnya cuma parkir sekitar 4.000 atau 5.000. Jadi kalau gue lebih dari sejam langsung naik kan parkir, jadi dua kali lipatnya kurang lebih 9.000 atau 10.000. Langsung gak bisa keluar nih gue karena saldonya cuma 5.000. Saya top up dulu. Coba semoga masih aman ya. Ini ada gym baru nih. Fair gitu ya, oh Flora Fair, sorry. Ya teman-teman nih. Ya. 2.38, tadi gue masuk 2.47 ya, 9 menit lagi. Anggaplah kalau waktu ini gak sinkron dengan waktu handphone gue, paling beda 2 menit. Masih dari 5 menit gue harusnya. Keluarnya loh, kok keluarnya gak ada? Oh ada. Tapi yang kanan nggak ada ini parki ya, tuh yang ada parki itu yang tengah tuh yang kanan. Nah ini mohon tunggu lama amat. Aduh, suruh masukin pin lagi, biar gua keluar dulu deh.